Oke, selamat siang ya, selamat datang kembali di channel Kajoyakun. Terima kasih yang udah nonton. Dan kita kali ini bermain di naga ya, dengan bawa modal 900 eman. Kita gunakan speeder di angka 45,0 ya guys. Terima kasih yang udah oke. Kita gunakan speeder di angka 50-an saja ya untuk kali ini. Ini ada pola dan ini 25 November 16 18 ya, jadi masih yang terbaru dan masih yang terhangat. Ada pola 2 queen, 2 as, 2 10, 2 wheel dan 2 kura-kura ya, sisanya ikan dan kecer satu. Oke, sebelum lanjut ke videonya, langkah kalian baiknya kalian bisa like, komen dan subscribe dulu, share juga video ini agar teman-teman kalian juga bisa tahu ya dan bisa mendapatkan hiburan di video kali ini. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya guys, dan aktif juga lonceng notifikasinya. Oke, dikasih tipis-tipis dari queennya, dan ini dia juga dikasih tipis-tipis dari queennya ya. Untuk modal kita udah di angka 800-an ya, tadi bawa modal sekitar 900 eman. Kita bawa modal 900 eman dan sisa di bet 5M. Langsung digaskan di mode 100 ya guys untuk bermain di naga kali ini. Mudah-mudahan bisa keluar naga hijau kepala 2 guys. Naga hijau kepala 2 yang isinya susu bir brand. Dan kita lihat ya, sisa pinsnya tinggal 20 spin lagi dan modal kita udah disedot ya guys sekitaran 200 eman. Dan sisa tinggal 700, kita masih di mode 100 ya dengan bet 5M. Kita langsung gaskan di mode 100. Oke, habis 100 pertama. Kita gaskan langsung di 100 kedua ya guys. Bagaimana atau seperti apa, mudah-mudahan ada yang enak-enak atau yang mantap-mantap ya untuk kali ini. Sekecer juga boleh ya. Tipis-tipis dari queen ya. Dan ini masih belum ya, masih belum ada yang enak atau yang mantap-mantap. Dan cair-cair juga belum ada ya, dari ikan kura-kura pun belum ada untuk cair-cairnya. Oke, modal kita udah disedot sekitar 300 eman ya guys. Untuk kali ini kita digaskan di mode 100 dan ini udah 100 kedua untuk kali ini. Dan mudah-mudahan ada sketcher di 100 kedua ya untuk menambah. Oke, dikasih tipis-tipis dari 10 dan queennya. Ini dia juga kasih 9-nya juga ikut-ikut campur ya untuk dikit-dikit atau sikit-sikit untuk menambah modal kita. Oke, belum ya untuk sketchernya, masih nanggung ya bang. Oke guys, dikasih sketcher juga ya. Kita pilih naga hijau untuk kali ini seperti biasa karena saya udah ini. Oke, kali 30 kasih dulu, astaga mas. Oke, nggak apa-apa. Kali 15, kali 15 masih belum ya. Ini amplop, aduh amplop juga nggak dikasih apa. Oke, dikasih tembus dari queennya ya, dikasih tembus dari queennya ke satu kepala naga dan dikali 10 ya. Berapakah ini untuk gambet kita? Ternyata 200 M ya untuk bet kita, dikasih di satu naga top up clan dari punya. Oke, sketcher pertama kita hanya mendapatkan 200 M saja ya. Mudah-mudahan di sketcher kedua kita dapat yang lebih mantap-mantap ya. Mudah-mudahan bisa keluar kepala naga 2 ya untuk kali ini. Dan bet kita udah di up. Oke, cair-cair dari ikan dan kura-kuranya sebesar 200 M dan di modal kita udah diamankan kembali di angka 900 M ya guys. Oke, masih nanggung ya untuk yang tipis-tipisnya belum ada ya untuk. Nah, modal kita udah disedot 100 M-nya dari tadi dikasih sketcher. Oke, tipis-tipis lagi cair-cair dari ikan dan kura-kuranya sebesar 200 M dan modal kita udah di-up di angka 1 B-an ya, jadi masih aman ya untuk modal kita. Modal kita masih aman di angka 1 B-an dan bet kita masih di angka 5 M ya. Kita gaskan ini di 100 ketiga. Mudah-mudahan ada sekecer atau penampakan untuk kepala naganya.
Dan masih untuk kali ini masih tipis-tipis ya guys, untuk kali ini masih tipis-tipis, masih nanggung-nanggung untuk skechernya, hanya muncul dua koin saja, belum tiga ya. Untuk koinnya masih ada belum atau bagaimana ya, mudah-mudahan di 300. Oke, 300 ini udah mau habis ya. Kita gaskan lagi di 100 keempatnya ya untuk kali ini. Oke, tipis-tipis dari quicking ya. Oke, cair-cair dari kura-kura dan 10-nya juga ya. Jadi modal kita masih di angka 1 B-nya, jadi masih aman untuk modal kita di bet 500 ya di 100 keempat ini. Skecernya baru satu skecer dan tadi polanya ada 10-2, as-2 dan 2-2 lah kepada ya untuk polanya. Oke, masih nanggung-nanggung ya untuk skecernya, baru dikasih satu kali skecer, hanya satu skecer saja ya untuk tadi, dan hasilnya 200M atau satu kepala naga pop eklen dari kuenya. Oke, cair-cair dari kura-kuranya. Sepertinya modal kita masih aman ya guys. Oh, astaga, masih belum ya untuk sekecernya, masih nanggung. Oke, cair-cair dari kuinya hanya 42M saja, tipis-tipis untuk menambah modal ya guys. Jadi kali ini kita lihat ya untuk kedepannya bagaimana dan seperti apa untuk bermain di naga kali ini. Mudah-mudahan ada naga kepala dua ya untuk sekecer selanjutnya. Oke, skecer keempat, skecer keempat, 100 keempat udah habis, kita gaskan langsung di 100 kelima ya guys. Di 100 kelima langsung gaskan, mudah-mudahan ada yang mantap-mantap atau ada skecer lah minimal untuk menaikkan modal kita ya. Karena modal kita juga udah disedot di angka 700-an, berarti disedot sekitar 200 kecair-cair dari ikannya. Ya, saya dari kayaknya barusan mendapatkan 200M ya, jadi modal kita di up kembali di angka 800-an. Oke, di sini saya menggunakan trik atau cara saya ya, cara saya atau trik di sini saya menggunakan hanya langsung di mode 100 ya. Digaskan di bet 5M, digaskan langsung wide di mode 100 ya. Oke guys, di sini masih nanggung-nanggung untuk sekecernya dan modal kita udah di setot sangat jauh ya. Untuk kali ini di 100 kelima ini kita udah banyak kehilangan ya, untuk chipnya udah di sedot banyak, sekitaran 5400M udah di sedot ya untuk modal kita dari dikasih cair-cair dari ikan, kura-kura dan asin juga ya. Jadi modal kita diat kembali di angka 9M. Jadi sangat kayaknya stabil ya untuk perputarannya atau modalnya kita stabil. Jadi masih di angka modal kita ya, jadi masih aman untuk di 500 ke 100 ke 5 ini ya guys. Dan 105 ini oke, kesejahteraan dari kini tinggal 59 lagi, kita tunggu ya bagaimana dan seperti apa. Mudah-mudahan ada yang mantap-mantap, ada yang enak-enak, minimal sekecer ya guys. Untuk bola ini kita baru mendapatkan satu sekecer saja, jadi masih belum ya untuk kali ini, belum mendapatkan skecer kedua ya. Jadi baru pertama tadi skecer hasilnya hanya 200M saja, dan itu pun dari satu kepala naga dan perkuen dari queen ya guys. Dan modal kita masih aman di angka 900M karena kita tadi bawa modal dengan angka 900M saja. Oke, kita gaskan lagi di 106 ya guys. Ini udah 106, namun modal kita masih di angka 900, berarti perputarannya sangatlah stabil ya guys. Karena ini baru maintenance ya, tanggal 25 itu maintenance dan rise-nya itu maintenance ya, jadi kayaknya masih belum untuk perputarannya atau di semua room mengalami
kayak gini ya, naik turun padahal poinnya stabil atau poinnya stabil di angka modal kita. Jadi kita lihat saja bagaimana kedepannya untuk permainan dominasi ini. Semoga masih yang enak-enak ya, atau yang mantap-mantap atau JT sekaligus ya guys, mantap sekali. Mudah-mudahan kita dapat 300 B atau 1 T ya untuk final kali ini. Mudah-mudahan ya, berharap itu nggak apa-apa. Kalau ini kembali ke gameplaynya, ternyata kita belum dikasih seketir ya, tadi hanya nangin-nangin saja 1212 untuk seketir ya. Masih nanggung ya untuk sekejarnya, tadi hanya 1212 dan modal kita udah disedot kembali di angka 600an. Dan terima kasih yang udah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan lupa juga share ke teman anda, dan terima kasih, see you, bye bye, next time video.